tak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Akan tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya setiap orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Senang sekali pada malam hari ini, kita semua akan bersama-sama menyaksikan drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya. Nah, sudah hadir malam hari ini bersama kita di studio, Romo Wito. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Iya, Romo akan membuka ya dengan doa pembuka. Okay. Silakan. Baik. Para saudari-saudari yang terkasih, mari kita mengawali acara pada malam hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, pujian dan syukur kami lambungkan kehadirat-Mu untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini, kami Engkau perkenankan untuk meresapkan karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, secara khusus melalui perantaraan sosok Bunda Maria. Moga-moga Engkau dampingi kami, Engkau sertai kami, supaya kami semakin mampu mengerti karya keselamatan-Mu yang demikian misterius itu. Dan akhirnya iman kami semakin bertumbuh, dan melalui Bunda Maria, kami dapat sampai kepada Yesus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Wito. Ya. Romo, kita berbicara tentang drama musikal Maria. Nah, Romo sendiri terlibat ya? Ya, mulai dari awal sampai akhir. Bisa diceritakan sedikit mungkin? Baik, jadi proses drama musikal Maria, dan sengaja saya menggunakan kaos ini. Mungkin para panitia yang saat sekarang melihat drama ini mungkin jadi terharu gitu ya. Karena kaos ini menjadi apa ya, menjadi bukti, menjadi tanda perjuangan gitu ya. Keringat kami gitu ya, keringat seluruh panitia. Dan secara khusus terima kasih banyak saya atau kami dari Komsos ini dilibatkan dalam proses drama musikal Maria ini. Mungkin dalam proses ada kerasnya, ada saatnya untuk kemudian melunak dan merenung. Semua itu semata-mata ya, kadang ada emosi juga di situ, ada marah juga, kadang-kadang ada dimarahi juga. Semua itu semata-mata apa? Supaya pagelaran drama musikal yang ditampilkan telah ditampilkan di tiga kota itu semakin kena kepada umat yang menonton, bahwa ada dinamika di panitia itu hal yang wajar. Tetapi tujuannya adalah
supaya seluruh umat yang menjadi penonton itu mampu merasakan apa yang ingin ditampilkan, mampu menangkap emosinya, menangkap ininya, sehingga akhirnya melalui pagelaran itu umat sampai kepada pujian kepada Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Kalau pengalaman-pengalaman menarik ya banyak. Yang paling sering itu sampai saya jadi guyonan panitia itu, mas-mas minta tolong dong difotoin. Karena kamu sebagai ini ya tim dokumentasi, dokumentasi ya, itu biasa sampai dipanggil mat tingit sensor gitu ya. Jadi apalagi drama musikal ini kan ditujukan memang untuk waktu itu pengumpulan dana untuk pembangunan Wisma Sepo, rumah masa depan saya. Jadi rumah masa depan, all out lah ikut secara full mendukung ini, meskipun secara faktual ternyata dalam proses pembangunannya ternyata masih kekurangan dana. Terus bagaimana tuh solusinya, atau waktu itu sampai akhirnya tetap jalan itu? Ya tetap jalan, tetapi dalam proses pembangunannya sudah 3 kota mau Solo tetapi tidak jadi, tetapi kan proses ternyata pembangun dana untuk membangun itu masih kurang sih. Dan bisik-bisik tetangga mungkin nanti ke depan akan ada acara lagi secara khusus fundraising, pengumpulan dana untuk membantu keuskupan dalam mewujudkan mimpi memiliki Wisma Sepuh, Wisma Adiyoswo yang menjadi rumah masa depan kami-kami ini. Ya gitu kurang lebih. Dan itu luar biasa, saya lagi luar biasa kepanitiaannya juga cuma dua. Luar biasa, dan terima kasih banyak untuk pergulatannya. Moga-moga kerja keras kita semakin membantu umat untuk sampai kepada pengalaman melalui Bunda Maria, sampai kepada Tuhan Yesus. Dan malam ini coba ditampilkan lagi sebagai ungkapan syukur sih, ungkapan terima kasih. Begitu kurang lebih Mbak Natalia. Oke, baik. Terima kasih Romo. Jadi memang emosinya lengkap sekali ya Romo. Enggak. Ya. Bahkan ada sampai bangganya kami itu yang standing ovation itu juga ada loh, sesudah penampilan itu. Wah, itu luar biasa. Itu rasanya benar-benar nggak bisa diungkapkan ya Romo ya. Walaupun kami sendiri tidak bisa menikmati pada saat tampilannya. Iya. Kira-kira begitu. Tapi capek. Terbayar lunas. Ya. Oke, baik Romo. Nah, mungkin sebelum kita mulai akan menuju pemutaran drama musikal, ada baiknya kita dengarkan dulu, ini ada persembahan lagu-lagu Romo. Oke, begitu. Ini dari Romo-Romo juga. Iya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Semua sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,
Dukungan. Hidup ini adalah kesempatan, persembahan yang demikian luar biasa dari para Romo. Dan berikutnya kita akan mencoba menyaksikan bagaimana kiprah Den Baguse Ngarso berikut ini. Romo, yuswa berapa Romo? Saya 50 tahun. Oh, 50 tahun, 41 baru menjadi putra altar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pater, saya pengen ngajak Romo Budi untuk apa sedikit ngobrol dengan Romo Sepuh. Kalau ada enggak Romo? Ada enggak sih. Romo atau Projo yang Sepuh enggak ada. Oh, belum sampai ada yang Sepuh, sudah pergi. Tetapi meskipun bukan Romo Projo, di sini ada contoh yang luar biasa, yaitu Bapak Kardinal. Oh, ayo kita. Beliau dengan kesadaran sangat tinggi mengundurkan diri dari Uskup Jakarta, lalu menyiapkan Kardinal yang baru. Tepuk tangan untuk Bapak Kardinal. Dan dengan hati yang penuh rela mengajukan untuk pensiun menjadi pendoa di rumah sepuh di Giri Sunta. Nah, ini salah satu contoh. Kita mendekat saja. Kita dekati ya. Matur nuwun. Matur nuwun, Frater. Siap. Mudah-mudahan Frater sukses segera. Amin. Selesai mentak pisan. Dan saya salah satu orang yang sangat berharap siapa tahu uskup yang akan datang adalah Frater Oot. Amin. Tapi kalau untuk Bapak Kardinal, silakan yang menanyakan panjenengan. Tapi kita turun berdua. Nenek sing menanyakan saya, Bapak Kardinal meskipun sudah pensiun masih punya pengaruh besar. Ya. Sehingga nanti kalau saya macam-macam, Bapak Kardinal tinggal ngendika sama Bapak Uskup Budi kae pindahan ning Kalimantan ngono nanti terjadi ya. Silakan panjenengan dulu. Ya. Ini lah. Romo Kardinal. Yang ini. Allah. Oke, ngaku aku kok dia. Nah. Ngomong Pak kalau bukan gitu kok. Dia malah ya saya ngono lah tadi. Anu ibu nanti marah itu nanti ya. Sugeng dalu Romo. Sugeng dalu. Nggih. Tasih kiat ngasto mik. Ya. Gerdek sekali. Apakah Romo gemetar itu karena minder berhadapan dengan saya? Gini Romo, pertanyaan yang gampang-gampang saja. Romo, kalau Wisma Romo Sepuh dibuat, itu apakah cukup membahagiakan bagi Romo-Romo Sepuh? Yang penting adalah suasana. Suasana. Kehidupan di dalam rumah itu. Di samping rumahnya baik, ditata bersih, ada bunga-bunga, ada pot-pot, daun muda, itu suasana daun muda, tetapi tetapi suasana berikut sudah dikatakan, yaitu cinta yang diungkapkan oleh teman-temannya, mulai frater-fraternya dan romo-romonya sampai dengan uskupnya. Kardinal pun mau mengunjungi ke sana. Wah, terima kasih sekali Romo. Sekarang lenggah di Giri Sunta. Apakah di Giri Sunta Romo mendapatkan hal yang seperti Romo inginkan itu? Betul. Mendapatkan juga. Bahkan dari Jakarta pun kalau mereka lewat Jawa Tengah mampir mau nengok masih sehat atau sedang sakit begitu. Masih hidup atau mau sampean niku sing ngendika kula bingung. Wedi aku sih. Saya yang mengatakan itu semakin takut saya. Wah, angel iki. Nggih. Romo,
Yuswo Romo sekarang berapa? Hampir 85. Wah, hampir 85. Bisa Jerman. Lumayan. Kalau boleh tahu, meskipun kondisi sekarang beda dengan zaman dulu, apakah ada karya yang masih Romo emban sampai sekarang? Tidak ada karya yang saya emban. Gendong? Ada orang yang minta. Orang yang minta? Minta. Minta. Umpama. Ya. Supaya saya menulis di bulanan inspirasi. Masalah inspirasi tempatnya Romo Budi Seksopon itu. Ya. Padahal dia enggak bisa nulis loh. Iya, makanya minta yang lain, minta Bapak Kardinal salah satunya. Betul, betul, betul. Masih sempat nulis juga Romo? Tidak nulis. Nah, gimana? Dengan komputer. Kalah pinter. Janjane aku iso ngeyeli ning wedi aku. Wis ditompo wae. Nggih. Romo punya komputer. Ada komputer. Ada komputer. Bisa ngonekke komputer. Bisa menyalakan lilin. Wah. Memang hidup Romo itu bagaikan lilin. Sekecil apapun selalu menerangi lingkungannya meskipun dirinya sendiri hancur. Amin. Semoga Tuhan. Kleru. Matur nuwun sangat Romo. Nyuwun berkah. Mugi-mugi acara menika wilujeng lancar gayeng sedaya sami remen. Amin. Amin. Matur nuwun. Pun nggih, wis ratakan sak. Siji melih. Apa Romo atau bukan? Romo sing seragame beda. Romo sing seragame beda. Niko seragame. Aku rawani nek kae aku. Kula dhewe. Tenang. Dewi. Niko tangga kula kok, nggih. Romo kok seragamnya beda itu karena kainnya habis atau apa Romo? Nggih. Kainnya tidak habis, enenge yo iki. Iya. Terus kalau ibarat karyawan ya Romo, ada buruh, ada middle manager. Romo kan termasuk top manager. Itu gajinya per bulan berapa Romo? Gajinya? Nggih. Pengen tahu? Nggih. Nanti pribadi aja ya. Oh iya. Tapi ada ya Romo? Enggak ada. Ya ampun. Berarti umat Katolik itu sadis semua ya Romo. Enggak itu. Mbok ngendika sing enak mau enggak awal banget tahu. Nggih. Romo, tadi ada apa? Kreativitas dari umat. Membantu pembangunan Wisma Romo Sepuh ini. Sejauh ini apakah keuskupan itu enggak punya duit pokok dadak nunggu bantuan dari umat itu? Justru duitnya ada di umat. Oh, duitnya ada di umat. Iya. Itu duitnya ada di umat atau duitnya umat di aku keuskupan? Beda loh Romo, beda Romo. Kita ora tau kolekte iki. Saya sukanya dengan Romo Ruby itu gitu loh. Apa yang dikatakan itu benar adanya. Kalau saya bukan kok tidak mau memberi kolektor Romo. Saya tetap memberikan, tapi begitu saya masukkan, saya ambil lagi. Lebih banyak lagi ya kan? Iya, caranya seperti ini. Saya masukkan sedikit, diajak, saya minta honor banyak. Gitu. Romo, nderek bingah, mudah-mudahan Wisma itu segera jadi. Dan apakah sampai saat ini dianggap kurang toh Wisma Sepuh itu sehingga harus dibangun lagi? Iya, memang masih sangat kurang karena jumlah Romo yang sepuh, entah karena usia, entah karena sakit, itu semakin banyak. Sehingga beberapa waktu yang lalu ada yang sampai sempat inden. Inden? Inden, pesen. Oh. Segera kalau jadi langsung akan masuk, namun keburu meninggal sebelum jadi. Oh. Ada dua minimal. Rasanya sedih saya itu. Bangetan umatnya gitu. Loh, saya nudingi sana satu ke saya tiga Romo. Berarti fakta memang
Wisma itu dibutuhkan. Iya, ya. Dan sekarang ini kita bangun 35 kamar, ya. Namun saya yakin dalam waktu yang sangat dekat akan cepat terpenuhi. Terpenuhi karena memang yang usia sudah cukup ya. Berumur itu lumayan banyak. Oh ya. Ya. Mudah-mudahan seperti Romo Kardinal diberi usia panjang dan masih bisa berkarya. Matur nuwun Romo. Matur nuwun. Romo Sugi meskipun usianya masih muda, tapi saya tahu kualitas kesehatan sampean juga minimalis, sehingga segera saja inden di rumah sepuh itu. Terima kasih, kami persilakan untuk melanjutkan acara ini. Saudara-saudari, sekarang mari kita saksikan bersama-sama sapaan dari Bapak Uskup tercinta kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Romo, yuswa berapa Romo? Saya 50 tahun. Oh, 50 tahun. 41. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Anda semua pernah nonton drama musikal Maria? Atau pernah mendengarnya? Nah, inilah saatnya kita yang sudah pernah melihat, akan melihat kembali, nonton kembali drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya. Dan bagi Anda yang belum pernah menontonnya, inilah saatnya untuk menontonnya. Seru loh, menarik sekali. Saya sampai nonton 3 kali berturut-turut. Dan drama musikal Maria ini sudah ditayangkan atau dipentaskan di 3 tempat, yakni di Yogyakarta, kemudian Semarang, dan di Jakarta. Rencananya mau ditampilkan di Solo juga, namun persis 1 hari sebelum penayangan atau pementasan, Solo dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB sehingga tidak bisa ditayangkan. Maka inilah saatnya bagi kami untuk berterima kasih kepada seluruh umat yang terlibat di dalam pementasan drama ini, yang rencana semula memang dimaksudkan untuk penggalangan dana pembangunan rumah sepuh atau rumah Adi Yuswo Romo Projo Keuskupan Agung Semarang di Kompleks Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Dan sekarang pembangunan itu sudah berjalan, sudah 80%. Drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya ini dipilih sebagai satu tema yang sangat menarik sekali. Di mana kita diajak untuk mencintai Yesus Kristus sebagaimana Bunda Maria mencintai anaknya. Mengapa kita pilih Maria? Karena bagi kita orang Katolik, Maria adalah sosok pribadi yang paling mengenal siapa Yesus Kristus. Dialah pribadi yang mengenal sejak di dalam kandungan sampai wafatnya, bahkan juga ketika Yesus mulai menampakkan diri setelah kebangkitannya. Bunda Maria mengenal banget siapa Yesus, dan dia mengikuti dari waktu ke waktu. Dan dari sana kita bisa belajar bagaimana mencintai Yesus dari hati, mencintai Yesus dengan kasih yang sungguh mendalam. Karena itu dengan penayangan kembali drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya, kita semua diajak untuk juga seperti Bunda Maria mencintai Yesus dengan totalitas, dengan kesungguhan sampai akhir. Semoga dengan cara ini kita semua juga akhirnya diperkenankan seperti Bunda Maria mengalami sukacita yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, selamat menikmati, selamat menonton, dan selamat bermenung bersama Bunda Maria. Berkah dalam. Nah, Bapak Uskup tadi mengatakan proses pembangunan baru mencapai 80%. Itu artinya masih kurang 20%.
sebagai upaya, saya yakin Umat juga mencintai kami-kami para imam-imamnya dengan caranya masing-masing. Maka sekali lagi kita bersama-sama berdoa untuk doakanlah kami para imam. Sekaligus doakan moga-moga apa yang akan kami rencanakan mungkin nanti sekitar Desember akan ada lagi pengumpulan dana acara. Kita akan mencoba meng-create secara online. Moga-moga bisa terwujud hingga kita bersama-sama semakin mampu memuji Tuhan. Kita mampu mengalami sukacita dan akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri di dalam pementasan yang akan kita buat. Sedang dalam proses penggodokan, doakan moga-moga bisa terwujud dan pasti bikin penasaran dong. Kira-kira seperti apa ya? Tunggu saja tanggal mainnya. Bocorannya sekitar Desember. Nah, supaya tidak berlama-lama, supaya makin ini ya, maka mari kita segera menyaksikan drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya.
Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tak akan pernah berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oleh karena itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut Kudus, Anak Allah. Elisabet, saudaramu yang dianggap mandul itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akankah kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi aku? Anak yang akan kulahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Apa arti semua ini? Aku ingin menemui Elisabet. Kangenku tidak terkira. Dan entah kenapa, kegembiraanku tiada terkata. Ya, aku akan menemui Elisabet. Dan jika kabar itu benar, aku ingin membantu persiapan persalinannya.
Salam bagimu, Elizabeth. Maria, siapakah aku ini? Sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya, ketika salammu itu sampai di telingaku, anak yang ada dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Maria, Elizabeth. Maria, engkau sungguh terberkati. Tuhanku ada dalam kandunganmu. Berserah kepada kehendaknya. Sungguh bahagia bertemu denganmu, Maria, saudariku. Dengan Yusuf,
Aku sungguh tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus kulakukan? Temuilah Yusuf tunanganmu itu. Apa? Menemui Yusuf? Untuk apa? Ceritakan semua apa yang kamu alami. Tapi aku takut. Aku takut dia tidak mempercayaiku. Yusuf orang baik. Aku percaya dia pasti mengerti. Ini sungguh berat buatku. Kalaupun Yusuf mempercayaiku, tentu ini akan berat pula buat dia. Maria, aku cukup mengenal Yusuf. Percayalah, dia tidak akan mencemarkan namamu. Yusuf. Maria. Kemarilah Maria. Apa kita bisa bicara sebentar? Tentu bisa Maria. Mari. Ada apa Maria? Bicaralah. Yusuf. Aku tengah mengandung. Mengandung? Iya Yusuf, aku mengandung. Siapa yang sudah menghamilimu, Maria? Tidak ada satu laki-laki pun yang menghamiliku. Apa maksud kamu? Tidak ada satu laki-laki yang menghamilimu. Kalau kamu itu mengandung. Jangan membuat aku bingung, Maria. Aku mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus? Maria, Maria. Kamu jangan mengada-ada. Yusuf, aku berkata sungguh-sungguh. Mana mungkin Roh Kudus membuatmu mengandung? Katakanlah Maria, laki-laki mana yang sudah membuatmu mengandung? Tidak ada satu laki-laki pun. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang berpakaian putih bersih datang menemuiku. Dia mengatakan bahwa aku akan mengandung dari Roh Kudus seorang anak laki-laki yang harus kunamai Yesus. Aku sulit mengerti, Maria.
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Beri aku waktu untuk merenungkannya. Baiklah, Yus. Kalau begitu, aku pamit dulu. Apa arti semua ini? Apa maksud Maria mengandung dari Roh Kudus? Apakah aku harus menikahi Maria? Atau sebaiknya aku membatalkannya? Ah, ini sungguh berat. Kalau aku membatalkannya, Maria akan cemar namanya. Dan ia akan mendapatkan hukuman raja. Oh Tuhan, hatiku ada padanya. Akan setega itukah aku? Aku tak tahu harus bagaimana berikanlah petunjukmu. Aku Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Maria, ya, aku harus menemui Maria. Thank you.
bunyi warta suka surgawi.
Ayo, kita bersiap-siap mau beribadah. Baik, ya? Ibu. Ibu, ya. Kenapa kita mesti berdandan rapi? Iya, kan kita mau beribadah, jadi kita harus berdandan rapi. Ya. Dandanan yang rapi kala beribadah menjadi wujud hormat kita kepada Tuhan yang kita sembah dan penghormatan kepada sesama kita. Oh, gitu ya. Tadi kalau aku bertemu dengan teman-teman, apakah aku boleh bermain dengan mereka? Boleh, tapi sesudah beribadah, ya. Kalau sebelumnya? Eh, kamu. Kan tujuan utama kita itu mau beribadah. Jadi, tujuan itu yang harus kita dahulukan. Setelah itu, baru boleh melakukan yang lain, ya. Sudah rapi sekarang. Ayo, kita berangkat. Tadi bareng pamannya. Aduh, tapi kok sampai sekarang belum kelihatan. Iya ya, kemana ya anak itu? Coba saya tanya dulu ke saudara-saudara. Permisi, ada yang Yusuf, mereka tidak tahu. Kemana ya anak itu? Aduh. Baiklah, mari kita cari. Nak, mengapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Aku sungguh mencintainya, Yesus anak Tuhanku, namun aku harus
arisan anggur. Ibu, ibu ingin aku berbuat apa untuk mereka saatku belum tiba? Apapun yang ia katakan, lakukanlah itu. Isilah tempayan ini dengan air. Sekarang ambillah. Anggur. Anggur. Aku sungguh mencintaimu. Tak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Akan tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya setiap orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Guru, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau.
ibuku, dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Siapa ibuku dan siapa saudariku? Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Meskipun katanya tampak keras, namun hatinya selembut sutra. Dia tak ingin menyakitiku, tapi menunjukkan yang harus ku lalui. Menyembuhkannya. Ya iyalah, masa aku membiarkan anakku kesakitan? Tapi Maria, aku menyembuhkan anakku tanpa dilihat orang. Dan masalahnya, anakmu itu melakukannya di hadapan banyak orang. Mengapa berbuat kebaikan harus bersembunyi? Tidak ada orang yang menyalakan dia lalu meletakkannya di bawah kolong. Wah, kau ini sama saja dengan anakmu. Pantas kamu ketahui saja, Maria. Tindakan anakmu itu sudah membuat marah para pemuka rumah ibadah. Mereka semua marah besar dan ingin menyingkirkan anakmu. Siapkan hatimu, Maria. Pedang tajam akan menusuk jantung perasaanmu. Ayo,
tinggalkan saja dia. Ayo. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ibu,
tatap wajahmu, wajah mawar yang lembut berseri. Izinkan ku usap air mata di pipimu. Sungguh aku mengerti kau mengasihiku. Perih hatimu menyaksikan semua, namun biarlah ku jalani tanpa ragu. Ibu, sukacita keindahan yang terbalut duka, pemandu jalan terang aku mengasihimu. Yudas, pergilah. Persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita bisa makan. Perjanjian.
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang benar akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Tinggallah di sini, sementara aku hendak berdoa. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Thank you.
tuk langkahkan kaki mendekati dah manusia baru, namun engkau ingin sendiri beningkan batin bagi tugas. Murid-muridku, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Bangunlah dan berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi dagingmu lemah. Tangis menggelora di batin ini, ku tak sanggup meringankan bebanmu. Tetes air mata kasihku kepadamu yang tak pernah luntur. Aku ingin berjaga denganmu, bersimpuh luluh aku kepadamu, panjang dan doa pada Bapa demi kesetiaanmu kepadanya dan daya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lihat, sudah tiba saatnya. Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Thank you.
ibu. Ini anakmu. Anak. Ini ibumu.
Saudara-saudari, demikianlah sebuah kisah permenungan Tuhan Yesus yang kita lihat dari sisi mata ibundanya, yaitu Bunda Maria, yang dipentaskan dengan bagus sekali dalam drama musikal Maria, Aku Sungguh Mencintainya. Bagaimana Romo Wito? Ini udah kesekian kalinya nonton drama ini, tapi gimana kesannya atau emosinya masih sama? Masih menggaruh biru, bahkan yang kemarin itu kan kami tidak bisa menikmati secara ini, baru ini tadi bisa melihat secara utuh, dan ya memang mengharu biru. Bisa dilihat di live chatnya itu kan juga, kuncinya Ruby pun ikut nonton. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali ya, sudah banyak juga ya Romo. Tadi juga ada komen dari Romo Agung juga. Ya, sebagai ibaratnya yang menciptakan lagu-lagu syair-syairnya itu, kiranya baik. Saya bacakan ya. Boleh, silakan Romo. Bagaimana mencoba memahami kemudian drama musikal ini? Romo Agung menuliskan dalam komentarnya begini. Bunda Maria memberi teladan kepada kita bagaimana melihat Yesus. Itu maksud naskah dari drama yang diungkapkan dalam syair-syair lagunya. Jadi memang secara keseluruhan syair-syair ini mengajak, yaitu tadi melalui sosok Bunda Maria kita diajak untuk mengenali siapa Yesus. Yesus. Dan ini pas sekali Romo ya, karena ini adalah akhir dari bulan Rosario. Iya, ya, betul. Bulan sekali. Oktober, bulan Rosario. Bulan Oktober. Iya. Ya, dan ini juga ada pesan ya dari Bapak Uskup. Berkali-kali menyaksikan DMM ini tidak pernah bosan katanya. Sungguh menggetarkan. Terima kasih teman-teman semua yang telah terlibat dengan totalitasnya. Ya, banyak sekali. Dan yang pastinya kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua ya yang pada kesempatan kali ini ikut bersama-sama menyaksikan drama musikal Maria ini. Ya. Siapapun yang terlibat di dalamnya, bukan hanya Komsos, tapi Komsos hanya bagian kecil dari bagian kecil, ya, pementasan ini. Ada panitia-panitia yang luar biasa, baik panitia inti maupun panitia drama musikal Jogja, ya, Semarang, dan juga Jakarta. Anda luar biasa. Kolaborasi dan kerjasama yang bagus sekali ya Romo ya. Mudah-mudahan bulan Desember, seperti yang Romo bilang tadi, bisa terlaksana dengan pastinya lebih baik lagi ya. Amin. Doakan kami. Oke Romo, mungkin terakhir ada sedikit kata atau mungkin langsung mau memberikan sesuatu gitu mungkin? Sebagai terakhir, sekali lagi ucapan terima kasih untuk semua yang terlibat selama pementasan di tiga kota, baik panitia, para donatur, baik donatur untuk pementasan ini maupun donatur untuk pembangunan Wisma Sepuh. Terima kasih semuanya, dan malam hari ini sebagai ungkapan syukur kita pentaskan kembali. Moga-moga semakin banyak umat bisa semakin mengenali Yesus melalui Bunda Maria. Ya, sungguh sangat menggetarkan pesannya. Oke, kalau begitu saya Natalia pamit undur diri, dan Romo Wito juga pamit undur diri. Mungkin bisa ditutup dengan Kita minta berkat dari berkat ya, Tuhan. Ya. Kita siapkan hati, kita siapkan budi kita, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, semoga kita semua, keluarga kita, siapapun yang kita doakan senantiasa dalam naungan lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.